Pemirsa, keberadaan program TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga bertujuan untuk menyasar pembangunan fasilitas yang dianggap mendesak dan berkemanfaatan bagi warga sekitar. Pembangunan yang sangat mendesak untuk bisa dimanfaatkan oleh semua warga biasanya ialah berupa jalan. Fasilitas itu kini disasar oleh program TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di Sari Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Kades Ketapang M. Niam mengaku jika fasilitas yang mendesak untuk dibangun yakni jalan. Jalan yang Niam maksud berada di beberapa titik wilayah desanya. Kita akan infrastruktur, terutama jalan di Sari Mulyo tersebut sangat mendesak. Akhirnya setelah 4-5 tahun terrealisasi ini. Gitu. Yang jelas sudah mulai kelihatan manfaat dari hasil TMMD kita ini, terutama akses jalan pertanian, jalan penghubung jalan poros desa yang menghubungkan antara Desa Ketapang, Desa Gendang, Desa Bakarjo yang akhirnya menuju ke Kecamatan Boyolali. Antara lain yakni jalan pertanian, jalan Desa Ketapang, Desa Gentan, hingga yang bisa menghubungkan di Desa Bakarjo yang ada di Kecamatan Boyolali. Niam menambahkan tentu fasilitas jalan yang dibangun antara TNI dan masyarakat dalam TMMD ini akan bermanfaat sekali bagi setiap warga. Dari Kabupaten Semarang, Tim Liputan melaporkan.